Pemirsa, sesosok mayat pria ditemukan warga di Kebun Pisang Limo, Depok, Jawa Barat. Korban yang merupakan tukang potong ayam tewas akibat sejumlah luka tusukan. Uang setoran belasan juta rupiah serta sepeda motor korban digasak pelaku. Penemuan mayat pria di area Kebun Pisang di Limo, Depok, Jawa Barat ini membuat heboh warga dan kesedihan mendalam keluarga korban hingga mereka pingsan. Korban yang berjenis kelamin pria ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang melintas di sekitar lokasi. Polisi yang datang ke lokasi menduga korban pembunuhan setelah ditemukan sejumlah luka tusuk di leher dan luka sayatan benda tajam di bagian tubuh korban. Kalau hasil penyelidikan sementara, lukanya luka sayatan apa benda tajam atau apa? Nah, lukanya ada beberapa macam. Ada luka karena dipukul, kemudian ada juga luka sayatan. Namun sekali lagi, itu yang nampak di mata kita. Kerabat korban menduga korban dibunuh karena barang dan uang setoran belasan juta rupiah serta motor raib. Kerjanya di ayam. Di ayam? Pasaran. Maksudnya gimana? Jadi dia ini masukin ayam ke pasar-pasar, dia juga yang lagi. Kalau yang hilang, jelas tasnya, setoran hilang. Berapa jumlah? Jumlahnya saya nggak tahu. Terus apa lagi? Motor ada nggak motornya? Motor sepertinya motor ini. Motor TKP nggak ada ya? Nggak ada. Dalam pengembangannya, polisi menemukan motor yang dipakai korban di Kali Krukut yang jaraknya cukup jauh dari lokasi ditemukannya jasad pedagang ayam tersebut. Motor berwarna hitam merah yang terdapat bercak darah dibawa ke Polresta Depok untuk dijadikan barang bukti. Dalam penyidikan, sampai kini polisi memeriksa 7 orang saksi diantaranya rekan dan keluarga korban. Sementara jasad korban masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, guna kepentingan otopsi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.